Aku mau rekomend skincare yang kaya akan kandungan brightening dan harganya terjangkau banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel with me Susi. Jadi hari ini aku bakalan nge-review skincare lagi. Tapi sebelum aku mulai, kalian wajib subscribe channel aku. Jangan lupa juga bunyiin loncengnya supaya kalian tahu video-video dari aku. Nah guys, sebelumnya aku mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat hari lebaran tahun 2023 untuk kalian semua yang merayakan hari lebaran ya teman-teman. Nah oke, langsung aja, kali ini aku bakalan nge-review salah satu skincare produk terbaru yang aku baru cobain juga, yaitu adalah Tara. Ini dia Mirel Glossy Series. Nah ini adalah produk dari Mirel yang Glossy Series. Jadi aku mau cobain si Mirel ini. Sebenarnya aku udah cobain sekitar 2 mingguan teman-teman, 2 mingguan lebih lah gitu ya. Nah kali ini tuh aku bakalan nge-review skincare ini teman-teman. Jadi langsung aja kita unboxing si skincare-nya. Sebenarnya ini udah pakai tapi biar lebih cantik, jadi aku masukin box lagi gitu ya teman-teman. Nah kita buka boxnya. Tara, ini dia teman-teman paketnya tuh. Ini aku dapat produk Mirel yang glossy, yang untuk series brightening, jadi biarin muka kita kinclong ya teman-teman. Itu dia itu mampu mencerahkan kulit kalian karena isi kandungannya tuh benar-benar isi kandungannya yang bisa membuat kulit kalian tuh lebih cerah. Nah ini langsung aja kita lihat satu-satu produknya. Nah ini ada si facial wash. Nah ini ada susah ya teman-teman. Ini ada facial wash, terus ada si tonernya juga, terus ada serum dan ada day cream dan night cream. Nah jadi langsung aja ini aku bukain aja dulu ya teman-teman. Jadi aku bakalan try on juga produknya, sekalian nge-review sebagus apa sih produk si Mirel Glossy Series ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku akan nge-review dan try on produknya satu-satu. Yang pertama ada si Mirel Glossy Facial Foam. Ini isi kandungannya 70 gram ya, lihat ya. Terus ini warnanya putih gitu packagingnya. Jadi ini tuh isi kandungannya ada si glycerin dan vitamin E yang dia tuh bisa membersihkan kotoran di pori-pori kalian dan juga mencerahkan kulit kalian. Dan juga dia itu seperti apa ya, mengurangi minyak pada wajah di kulit kalian gitu kan. Jadi kalau kalian yang mukanya over oily kayak aku kan emang wajahnya tuh oily banget, ini cocok juga kalian gunakan sehari-hari produknya. Jadi ini langsung aja aku bakalan try on karena aku belum cuci muka juga, aku belum bersihin muka dan aku juga belum make upan, tapi aku udah mandi ya teman-teman. Jadi ini aku langsung aja try on produknya. Udah selesai cuci muka pakai si facial foam dari si Mirel ini. Jadi lihat muka aku tuh benar-benar bersih dan benar-benar kayak cerah, lebih cerah, dan juga minyak di kulit muka aku tuh jadi berkurang ya teman-teman, tuh jadi hilang. Wah ini enak banget digunakan. Terus dia sebenarnya tuh busanya banyak, tapi karena tadi aku bilas pakai airnya dikit, jadi dia kurang berbusa ya teman-teman. Jadi kalau kalian nanti cuci muka di kamar mandi, mungkin kalau airnya banyak dia bakalan berbusa lebih banyak gitu teman-teman. Jadi ini aku benar-benar enak banget, muka aku tuh benar-benar segar. Mungkin muka aku lebih cerah dan lebih bersih ketika kita gunakan tuh, udah berasa banget. Dan dia juga nggak bikin kulit ketarik gitu, enggak tuh. Nah oke, yang produk kedua yang akan aku review sesuai urutan. Jadi aku bakalan nge-review si Mirel Glossy Facial Toner. Nah ini tuh toner kesukaan aku karena dia tuh mudah banget cara penggunaannya, tinggal disemprot-semprot. Ini juga bisa pakai kapas, kalau kalian pakai kapas kalian bisa disemprot di kapasnya. Jadi aku lebih suka pakai ini tuh langsung disemprot ke muka karena dia bentuknya spray, jadi dia bisa langsung meresap ke dalam kulit muka kita gitu teman-teman. Nah ini seperti ini, dia itu netonya 100 ml, jadi lumayan banyak ya sayang. Nah teman-teman, si isi kandungan dari face toner ini itu ada hyaluronic acid dan juga dia ada si vitamin C yang mampu untuk menyerap minyak berlebih pada wajah, dan juga dia itu mampu membersihkan kotoran dari pori-pori, dan dia mampu membersihkan dan mencerahkan wajah. Lalu dia juga berfungsi untuk melembabkan wajah tentunya teman-teman. Jadi ini aku langsung aja pakai produknya. Aku kocok-kocok sebelum digunakan, terus kayak aku langsung semprot aja. Nah terus kalian bisa semprot ke leher juga.
Nah ini tinggal kalian apa angin-anginin, jadi biar dia cepat meresap. Ini tuh benar-benar segar, terus dia melembabkan wajah banget teman-teman tuh. Lihat tuh, kayak lebih segar banget gitu. Setelah aku pakai si face toner ini, biasanya aku angin-anginin seperti ini ya teman-teman. Jadi dia benar-benar bisa meresap ke dalam kulit kita tuh lebih cepat gitu. Nah kalau kalian pakai kapas, itu mungkin kalian bisa lebih keringnya, lebih meresapnya lebih cepat. Cuman kalau aku sih lebih seneng langsung di spray, karena dia kayak lebih masuk aja gitu isi kandungannya gitu. Kan kalau di kapas itu kan kadang suka nempelnya di kapas gitu. Kalau ini kan enggak gitu ya teman-teman. Jadi aku biasanya aku angin-anginin kayak gini pakai kipas. Aku udah selesai pakai si face toner, si glossy toner ini. Jadi tuh lihat muka aku benar-benar lebih cerah dan lebih segar. Terus dia melembabkan banget. Nah untuk kalian yang ngantuk, kalian bisa semprot-semprot juga. Itu adalah salah satu kelebihannya. Nah setelah aku pakai si toner tadi, aku next step pakai si glossy serum. Ini aku nggak pernah skip karena serum itu merupakan hal paling terpenting dalam perskincarean teman-teman. Jadi serum ini isi kandungannya ada 15 ml seperti ini ya teman-teman tuh, warnanya putih, packagingnya cantik banget. Terus dia itu isi kandungannya ada si alpha arbutin, niacinamide, terus vitamin C dan juga allantoin. Dia itu berfungsi untuk melembabkan wajah kita dan dia juga berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah kita teman-teman. Ini nggak pernah aku skip sih. Jadi dia tuh bentuknya kayak gini. Tuh, warnanya putih serumnya. Biasanya aku langsung pakai seperti ini ya teman-teman tuh. Langsung aku tempelin ke muka aku. Gitu. Tuh. Ini aku ratain aja, terus aku tutup, langsung tutup ya teman-teman supaya dia isi kandungannya tuh tidak rusak gitu. Terus aku ratain aja pakai tangan gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman cara penggunaan serum. Nah, ini tuh serumnya tuh nggak lengket sama sekali, teksturnya tuh cair dan dia tuh kayak benar-benar cepat meresap, guys, cepat meresap banget. Tuh lihat, dia nggak lengket sama sekali, warnanya kan putih tadi ya. Biasanya kan serum-serum ada beberapa yang lengket gitu ya, ini tuh enggak. Tuh dia cepat meresap dan muka aku terlihat lebih glowing, kelihatan banget ya. Tuh baru 3 step aja udah kelihatan muka aku udah kelihatan lebih cerah gitu teman-teman. Dan aku notice aja ke kalian, aku pakai ini tuh benar-benar aku coba dari awal, dari 2 minggu yang lalu, itu benar-benar nggak bikin muka aku breakout sama sekali, nggak bikin muka jerawatan atau gimana-gimana. Dan aku kan mukanya kadang-kadang itu sensitif dan ini tuh nggak bikin kulit aku breakout sama sekali gitu, aman-aman aja gitu teman-teman. Nah ini aku udah pakai si serum ini. Ini aku udah pakai tadi si serum ini. Tuh dia benar-benar langsung menyerap ke muka dan dia tidak white cast juga dan dia juga tidak lengket sama sekali. Enak banget teman-teman. Lanjut, next step berikutnya ada si day cream dan night cream. Jadi kalau si day cream itu dia tutupnya warna putih ya guys. Tuh ini ada si day creamnya warna putih, isi kandungannya 10 gram. Lalu ada si night creamnya isinya juga 10 gram. Nah karena ini adalah pagi hari, jadi aku pakai yang day creamnya aja ya teman-teman. Yang night creamnya aku next dulu karena ini kan pagi. Jadi aku pakai si day creamnya aja. Nah isi kandungannya antara si day cream dan night creamnya itu hampir sama ya teman-teman. Ada si algae extract, niacinamide dan juga vitamin E. Tapi kalau si night creamnya itu ada tambahan kandungan yaitu alpha arbutin ya teman-teman. Jadi ini langsung aja aku akan gunain si day creamnya. Oh ya, aku sebelumnya aku bakalan buka dulu teksturnya masing-masing. Walaupun aku pakainya si day creamnya aja. Jadi ini tuh teksturnya warnanya putih juga ya teman-teman. Krim, kayak krim gitu, warnanya putih si day creamnya. Terus si night creamnya juga warnanya putih, sama teman-teman ya, teksturnya krim gitu, warna putih gitu ya. Dan mereka sama-sama fungsinya itu untuk melembabkan wajah dan juga membuat kulit tampak lebih cerah teman-teman. Jadi fungsinya itu juga sama gitu ya teman-teman. Jadi aku langsung aja pakai si day creamnya ini tuh seperti ini ya. Terus dia teksturnya krim warna putih tuh. Terus kita langsung aja deh pakai di muka. Terus kadang-kadang aku juga pakai di leher. Terus langsung aja deh aku ratain. Nah ini udah aku ratain seperti ini. Nah ini aku udah pakai si day creamnya ya teman-teman. Jadi ini tuh cepat banget meresap si day creamnya itu, cepat banget meresap dan dia juga nggak lengket sama sekali. Ih bener-bener cepat banget deh meresap, nggak ada hitungan 1 menit itu dia udah meresap ke kulit kita gitu teman-teman. Dan lihat muka aku tuh kayak lebih
glossy banget ya teman-teman, lebih glowing gitu ya, karena dia tuh mencerahkan banget tuh. Menurut teman-teman, aduh ini tuh the best banget deh, aku baru tahu sih produk ini. Dan ini tuh bisa kalian gunain dari umur 13 tahun, dan karena tuh ini isi kandungannya tuh nggak macem-macem dan nggak banyak kayak bahan-bahan kimianya tuh enggak gitu teman-teman. Jadi tuh benar-benar dia tuh bisa mencerahkan kulit kalian gitu. Kalian bisa dapetin sih produk Mirel Glossy Series ini di official store-nya Mirel Beauty, atau kalian bisa cek di Instagram-nya mereka. Jadi ini aku benar-benar rekomend banget sih produknya untuk kalian yang lagi cari untuk mencerahkan wajah kalian. Oke guys, jadi sekian dulu review produk Mirel Glossy Series dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Sampai bertemu di next video selanjutnya. Bye!